Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat untuk ke masjid sholat subuh. Istrinya sedang di atas sejadah sholat subuh juga, nunggu sholat subuh. Ketika kemudian Rasulullah SAW sholat subuh selesai, lalu kemudian ngobrol dan sebagainya dengan sahabatnya, menyelesaikan berbagai urusan, kemudian sholat duha, kemudian beliau pulang pada waktu duha ke rumahnya kembali. Kemudian di sini dikatakan wahiya jalisah fihi, ternyata Sayyidatina Juwairiyah itu masih duduk di atas sejadahnya yang tadi. Dari sejak sebelum subuh sampai Rasul sholat subuh di masjid, sampai kemudian nunggu, kemudian ngobrol dan sebagainya, sampai waktu duha, masih di situ, enggak bergerak. Lalu kemudian ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, mazilti al-yawma ala al-halati allati faraqtuki 'alaiha. Apakah kamu itu dari tadi terus diam di situ di atas sejadah, enggak keluar-keluar, enggak bergerak, enggak kemana-mana, berdoa terus sampai saya pulang ini? Gitu ya. Lalu jawab Sayyidatina Juwairiyah, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, saya dari tadi enggak kemana-mana dan saya enggak berhenti berdoa dari sejak sebelum subuh, kemudian saya selingi sholat fajar, sholat subuh, habis sholat subuh berdoa terus sampai sekarang ini. Ya, jam segitu. Kalau di kita mungkin antara jam 8 atau jam 10 gitu ya. Batasannya waktu duha. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Sungguh ketika keluar dari rumah ini mau ke masjid sholat subuh itu, saya membacakan ada apa namanya arba'a kalimatin, ada empat kalimat yang saya baca, thalatha marrat, tiga kali saja. Empat kalimat saya baca tiga kali saja, ya. Law wazinat bima qulti mundu al-yaumi lawazanantuha lawazanantuhunna. Seandainya ditimbang apa yang saya katakan cuma tiga kali tadi, empat kalimat itu, dengan semua yang kamu baca dalam zikir dari sejak ba'da subuh sampai waktu duha, niscaya lebih berat kata-kata saya ini. Masya Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, itu tadi saya katakan, ketika seorang alim, tapi alim yang istiqomah, maka dia banyak peluang untuk melakukan pahala besar hanya dengan amal-amal yang kelihatan kecil. Sementara orang awam itu sibuk dengan hal-hal yang banyak, tapi pahalanya kecil gitu ya. Hal yang besarnya malah tinggal. Mau gak Bu dikasih tahu kalimat apa itu? Mau? Atau kita cukupkan saja, gak usah dikasih tahu. Masya Allah ya. Jangan Bib, itu namanya taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Jangan menyembunyikan kebenaran kalau kita mengetahui. Baik. Saya ajarkan kalimat itu, ini rahasianya para ulama, ya. Yaitu yang dibaca oleh beliau, kalimat subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kalimat itu dibaca hanya tiga kali. Sama dengan orang berzikir dari sejak sebelum subuh sampai waktu duha, tidak berhenti-berhenti, tidak pindah-pindah dari sejadahnya. Ya. Ulangi ya, baik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kalimat itu diulang tiga kali. Itu sama dengan orang berzikir dari sejak sebelum subuh sampai waktu duha, tidak berhenti-berhenti, tidak putus-putus. Ya. Mau tahu nggak artinya? Udah pada tahu kan bahasa Arab, udah pintar-pintar ya. Masya Allah. Kajiannya bahasa Arab terus kan Ustaz ya di sini ya. Masya Allah. Baik. Jadi subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Sudah? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Sepujian yang sebanyak seluruh makhluknya. Bayangin makhluk Allah ada berapa. Pujian yang sebanyak
seluruh makhluknya. Makhluk Allah itu ada dari yang kecil, virus, bakteri, sampai yang paling besar gitu kan. Planet-planet segala macam itu sudah termasuk di situ. Pujian kita itu sebanyak itu. Ada da khalqihi wa ridha nafsihi. Dan yang paling diridhoi oleh Allah. Dan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsihi. Sudah? Wa zinata 'arsyihi, dan paling berat timbangannya. Wa zinata 'arsyihi, ya, jadi artinya seberat arasnya Allah. Dan seberat arasnya Allah. Seberat arasnya Allah. Berapa berat sih arasnya Allah? Ada yang tahu, Bu? Saya juga enggak tahu, Bu. Sama, ya. Jadi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih, dan sepanjang seluruh kalimatnya Allah. Dan sepanjang seluruh kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi barang siapa yang membaca itu, demikian tadi manfaatnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis nomor 2726 sahih, ya. Juga diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan seterusnya. Panjang, banyak, ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat sekalian, banyak sekali yang saya sebutkan sampai kajian hari ini itu baru sebagian kecil, ya, dari doa-doa yang kelihatannya kecil tapi besar. Jangan sampai kita terlewatkan untuk mengetahui seperti ini, ya. Banyak kali kita membaca banyak hal tapi kemudian pahalanya kecil, mengerjakan banyak perbuatan ibadah tapi pahalanya kecil, tapi kita terlewat dari hal-hal yang besar yang sering dianggap kecil, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, kemudahan, taufik wal hidayah, dan juga disinari oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala.